Ya, penonton, seperti yang kita sedia maklum, semalam telah berlangsungnya majlis pelancaran bagi program Salam Baitullah 2022. Salam Baitullah merupakan satu program yang pastinya dinanti-nantikan oleh penonton sekali tibanya musim haji. Dan pada hari ini, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan program Salam Baitullah 2022 yang akan menemui anda 2 hari sahaja lagi. Jadi, kita bersama dengan penerbit penyelaras di sebelah saya, Encik Wan Omar Muhammad Fisol, dan juga 3 orang penerbit Salam Baitullah pada pagi ini, iaitu Encik Faizal Nazrin, Puan Rosmawati Nasir dan juga Encik Rafael Ramlan. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, mungkin untuk permulaannya ini, penonton juga cukup teruja untuk mengetahui berkenaan program Salam Baitullah musim ke-14 ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit signifikan tema yang dipilih pada tahun ini dan siapakah antara barisan pengacara yang akan mewarnai Salam Baitullah 2022? Baik. Bagi kami, barisan penerbitan Salam Baitullah mengucapkan terima kasih kepada SPM pada pagi ini menyambut kami. Untuk tahun ini ialah satu, bagi saya, satu kelainan yang amat dinanti-nantikan, kerana pada 2 tahun lepas, 2 musim lepas, kita tidak dapat bersiaran secara langsung di bumi Mekah dan Madinah. Dan insyaAllah tahun ini wakil kita ada di bumi Mekah dan Madinah, dan jemaah haji kita juga dapat mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Tema pada tahun ini ialah satu kerinduan, suatu kepastian. Jadi macam tahun lepas kita suatu kerinduan. Jadi tahun ini insyaAllah kita pasti bahawa kita dapat bersiaran dan dapat melihat sendiri Baitullahil Haram dan jemaah-jemaah haji kita di sanalah. Kita membawakan khabar dari Tanah Suci, dan lepas tu kita ada kelainan dari segi set kita, dan itu segmen-segmen yang menariklah untuk pada musim ini. Dan saya rasa semua jemaah haji, terutamanya umat Islam di negara kita, menanti-nantikan Salam Baitullah 2022, kerana ia bakal menjanjikan sesuatu yang menarik untuk semua. Bakal menjanjikan sesuatu yang menarik, itu yang dijanjikan. Jadi kita nak kongsi sedikitlah kepada penonton supaya mereka tambah teruja untuk menantikan Salam Baitullah 2022 ini. Apa antara kelainan, keunikan, keistimewaan ataupun pembaharuanlah yang dibawa untuk Salam Baitullah 2022 kali ini? Okey, terima kasih Nawar. Okey, assalamualaikum. Pada tahun ini kita ada beberapa elemen yang barulah kata. Salah satunya kita ada kumpulan kasidah, kumpulan nasyid yang akan mempersembahkan kasidah. Antara kumpulan kasidah yang nasyid yang akan mempersembahkan nyanyian, kumpulan kasidah daripada Intim, daripada UNSC, Ryan dan sebagainya lah. Okey, second yang kita punya kelainannya adalah satu pakej khas daripada Mekah, yang tu yang kita pergi shoot awal itu. Ya, pakej Rehlah Hai Ramai. Okey, ada pakej Rehlah Hai Ramai ni satu sirah Nabawiyah yang kita bawakan tempat-tempat yang menarik lah dekat Mekah dengan Madinah. Okey, selain itu kita juga just mengambil yang tahun-tahun lepas punya segmen, antaranya kita ada lintas langsung daripada Mekah dan Madinah. Seterusnya kita ada slot khas dengan tetamu-tetamu yang kita jemput, dan last sekali kita ada salah satu dan seterusnya lah kata. Saya cukup tertarik apa yang dikongsikan oleh penerbit kita tadi. Banyak sebenarnya segmen-segmen menarik yang menanti anda, antaranya ada penampilan khas untuk kumpulan kasidah dan juga berkenaan pakej Rehlah Arah Haramai. Seperti yang kita sedia maklum, telah melakukan rakaman awal untuk melakukan umrah sekali juga di Tanah Suci Mekah. Dan mungkin penerbit Encik Rafael Ramlan boleh kongsikan pengalaman sepanjang rakaman awal dan juga menunaikan umrah di sana. Apa antara yang menarik yang menanti penonton untuk pakej Rehlah Haramain ini? Okey, bagi pakej Rehlah Haramain untuk kali ini, segmen kali ini, kita telah pun menghantar satu unit awal buat rakaman di sana pada bulan 5, pada hari raya yang ke-7. Kita dah bertolak ke sana selama 16 hari lebih kurang. Dan apa yang menarik dalam Rehlah Haramain ini, kita bawakan satu titipan sirah Nabawiyah yang mana jarang-jarang
dilawati dan dikunjungi oleh jemaah-jemaah umrah atau jemaah haji yang setiap kali pergi ke sanalah. Dan tempat-tempat yang kita bawakan nanti dalam Bandar Haramain ini adalah tempat-tempat yang unik dan juga sejarah-sejarah yang terdapat di sekitar kawasan Madinah dan Mekah, yang mana ada nilai sejarah dan juga cerita-cerita mengenai perjalanan Rasulullah dan sahabat-sahabat semasa hayat baginda dan juga sahabat-sahabat dulu. Jadi antara pengalaman yang kami lalui, banyak kita titipkan nanti dalam Riyadhul Haramain itu, antaranya saya boleh kongsi sedikit tentang perjalanan kami ke Abwa. Ia makan masa lebih kurang 3 jam daripada Madinah. Jadi Abwa ni satu kawasan yang jauh, terletaknya makam ibunda baginda Rasulullah SAW. Dan sepanjang perjalanan itu kita akan titipkan kisah-kisah bagaimana perjalanan Rasulullah daripada kecil bersama ibunya sehingga ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa. Dan kawasan itu adalah kawasan yang jarang dilawati dan kemungkinan sukar untuk dilawati oleh mana-mana jemaah di yang mengerjakan haji atau umrah. Tapi ada lagi pengalaman-pengalaman lain yang kita akan kongsikan dalam Riyadhul Haramain. Kalau kita cerita kat sini, dia jadi macam anti-climax lah. Jadi nak tengok, kena tunggu Riyadhul Haramain nanti dalam Salam Baitullah. Nak tengok, kena tengoklah Salam Baitullah. Antaranya kalau sebelum ini saya sempat berbual dengan penerbit Encik Rafael sebelum ini berkenaan Telaga Izik. Ya, betul. Menarik nak tahu, kena tengoklah Salam Baitullah. Dan juga saya difahamkan ketiga-tiga penerbit kita turut pergi ke Tanah Suci untuk rakaman awal sebelum ini kan. Satu pengalaman yang pasti. Dua orang je. Puan Rose dan juga Encik Rafael. Satu pengalaman yang pastinya akan memberi impak yang lebih bermakna lah untuk kita menyampaikan mesej yang lebih mendalam kepada penonton Salam Baitullah. Okey, Puan Rose. Seperti biasalah untuk Salam Baitullah ni, cukup signifikan dengan Salam Baitullah adalah kuis terkumpul, kuis harian. Adakah ianya akan turut dilaksanakan pada tahun ini dan bagaimana dari segi hadiah utama yang menanti penonton berkenaan kuis terkumpul dan juga kuis harian ini? Okey, assalamualaikum. Nawar. Okey, untuk tahun ni macam biasa juga seperti tahun-tahun lepas, kita ada kuis menanti untuk semua penonton. Kuis antaranya adalah kuis harian, kuis tahunan, kuis terkumpul. Lepas tu kita juga ada kuis harian untuk media sosial dan juga kuis terkumpul untuk media sosial. Okey. Untuk siaran utama iaitu jam 9 sehingga 10 malam. Kami hadiah utama untuk kuis terkumpul akan melibatkan berupa package umrah. Yes, package umrah untuk hadiah pertama, hadiah kedua dan hadiah ketiga. Saya tambah sikitlah, dia punya keseluruhan untuk hadiah tu kita lebih kurang dalam 60,000 lah. 64 kita mencari dalam lebih kurang dalam 64 pemenang untuk soalan harian, TV dengan medsos, soalan media sosial, dan 6 pemenang utama yang terkumpul untuk hadiah pakej umrah dengan hadiah wang tunai lah. Wow, sangat menarik eh. Ada hadiah utama, sudah pasti yang sangat menarik adalah pakej umrah. Wow, jadi kepada penonton semua, jangan melepaskan peluang untuk bersama menyertai kuis harian dan juga kuis terkumpul. Mana tahu anda bernasib baik dapat menunaikan umrah di bawah pakej ataupun hadiah yang dimenangi ini. Jadi mungkin boleh kongsikan bila akan bermula siaran Salam Baitullah ini, berapa hari siarannya dan bila tarikh masa yang perlu dinantikan ini. Okey, untuk siaran utama kita Salam Baitullah di TV 1 dan saluran berita My Free View 1-2-3 jam 9 malam sehingga 10 malam. Tapi macam biasa sebelum kita ke siaran utama, kita ada sembang-sembang medsos. Iaitu di platform media sosial, iaitu kita akan bersiaran pada jam 8 suku sehingga 8.45. So setiap hari kita bersiaran dari 26 Jun 2022 sehingga 10 Julai 2022. Bagi hari wukuf iaitu 9 Julai
kita akan ada siaran media siaran hari wukuf pada jam 6 petang sehingga 8 malam. Hmm. Dan juga balik pada siaran utama iaitu pukul 9 malam, tapi untuk hari itu kita bersiaran selama 2 jam. Hmm. Itu malam malam raya kan? 2 jam sehingga jam 11 malam. Oh, okey, itu tarikh-tarikh masa yang penting untuk anda ketahui berkenaan program Salam Baitullah ini akan bersiaran selama 16 hari ya. Okey, cukup istimewa yang pastinya akan dinanti-nantikan oleh semua penonton. Dan seperti yang kita sedia maklum, program Salam Baitullah ini merupakan satu program yang cukup signifikan dekat dengan masyarakat Islam, khususnya kepada kita semua di RTM juga. Dan kalau kita tengok musim-musim yang lalu, ia mempunyai rating yang sangat tinggi. Ya. Jadi bagaimana dari segi persiapan untuk tahun ini, bagaimana kita melihat cabaran utama bagi pihak produksi sendiri untuk memastikan yang terbaik disajikan kepada penonton bermula 26 Jun ini? Bagi saya memang kalau ikutnya rating jumlah tontonan terkumpul tahun lepas yang kita terima ialah 12.8 juta lah terkumpul. Jadi insyaAllah harapan kita pada tahun ini kita ingin menambah lagi bilangan rating penonton kita dengan segmen-segmen yang menarik yang kita sediakan, dan saya rasa insyaAllah mungkin akan berjayalah kita harapkan berdasarkan dengan apa nama package-package yang kita sediakan serta apa ni liputan daripada Tanah Suci Mekah lah. Kalau buat masa sekarang ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat laporan berita yang kita keluarkan setiap hari di berita apa ni RTM, berita perdana dan berita lain-lain, kita ada package daripada Tanah Suci Mekah daripada wartawan kita Cik Faisal Jamal dan Cik Azhan, juru kamera kita, membuat liputan harian di Tanah Suci Mekah bersama pasukan media Tabung Haji lah. Macam yang kita dapat saksikan sekarang. Jadi kita bawakan perkembangan-perkembangan jemaah haji kita di sana, dan tentunya ramai yang merindukan nak tengok Baitullah Al-Haram. Dan pada kita juga pada tahun ini, saya rasa yang lebih utama ialah pengisian kita, dan saya rasa insyaAllah saya pun teruja juga tengok set fizikal kita nantilah, sesuatu yang kelainan dan saya rasa amat menariklah untuk kita sama-sama tonton, serta apa nama barisan-barisan panel-panel kita, ilmuwan agama kita yang tersohor di tanah air. Macam Habib Ali Zainal Abidin, Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan Ustaz Roslan, semua yang berbagi bawalah untuk kita bawakan dan berkongsi ilmu dan pengalaman mereka semasa mengerjakan ibadah haji lah. Wow, cukup istimewa. Kita sebenarnya lupa nak war-warkan kepada penonton, sebab ada penonton yang tertanya-tanya siapakah barisan pengacara untuk tahun ini. Adakah masih mengekalkan barisan pengacara yang sama? Barisan pengacara kita masih mengekalkan pengacara yang sama tahun lepas, iaitu Ustaz Don Daniel dan juga Ustaz Fakhrul UNIC. Tapi kita tambah seorang lagi pengacara yang baru yang akan membawa sembah-sembah Meksos, iaitu Ustaz Imam Muda Begat. Jadi kita ada tiga orang selebriti yang cukup kuat tahun ni untuk kata jadi anchor program ini, dan kita mengharapkan sesuatu yang lain akan dibawakan oleh ketiga-tiga pengacara kita tahun ni yang mungkin boleh memberi impak yang wow pada Salam Baitullah insyaAllah. InsyaAllah. Pastinya ia akan memberi impak yang cukup besarlah kepada seluruh masyarakat Islam, khususnya sepanjang musim haji ini. Dan sudah pastinya debarannya pasti cukup terasa di bawah bahu atau di pihak penerbitan itu sendiri. Dan bagi pihak penerbit, bagaimana dua hari saja lagi dari segi persiapannya bagaimana? Dan mungkin ada harapan yang ingin dizahirkan untuk program Salam Baitullah bagi musim ke-14 ini? Okey, insyaAllah. Apa yang kami dah rancang, kami dah usahakan, tinggal lagi untuk kita melancarkanlah apa saja yang kami dah rancangkan tu. Cuba debaran tu mesti ada. Last minute macam ni, cubalah kita cuba yang terbaik. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik untuk penonton semua. InsyaAllah akan memberikan yang terbaik untuk penonton semua. Encik Faizal, bagaimana? Okey, harapan saya tu kalau boleh sepanjang kita bersiaran langsung ni daripada 26 hingga 10 tiada apa ni berjalan dengan lancar dan tiada apa-apa masalah yang memening kepala lah jekah. Ya. Itulah harapan. Dan kalau boleh saya menjemput apa ni para penonton untuk
melihatlah Salamatullah itu. Sepanjang siaran. InsyaAllah. Lagi-lagi selepas kita berdepan dengan pandemik COVID-19, dua tahun kita melaksanakan siaran Salam Baitullah secara hybrid sebelum ini. Dan kali ini cukup istimewa. Kita paparkan kepada anda beberapa pakej-pakej, antara pakej Relah Haramain, Khabar Haji dan juga ada kumpulan Hasidah. Dan mungkin sekali lagi, Encik Wan boleh war-warkan kepada penonton seluruh masyarakat Malaysia, kenapa mereka wajib menonton Salam Baitullah pada tahun ini? Saya rasa kekuatan pada Salam Baitullah ini ialah tema kita lah, iaitu satu kerinduan, suatu kepastian. Jadi saya rasa 26 Ahad nanti saya jemputlah bersama-sama kami pada 9 malam, pukul 9 malam sehingga 10 malam mula siaran kita, dan siaran ulangannya kita akan ada pada keesokan hari di TV1 pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari, dan pada Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 7 hingga 8 malam. Jadi saya jemput semua sekali untuk bersama-sama kami untuk menikmati persembahan kami yang insya-Allah membawakan satu kerja. Program ini adalah satu ibadah juga sebab kita membawakan pengembangan tanah suci di Mekah. Baik. Betul. Dan ini merupakan satu ibadah untuk pihak penerbitan sendiri untuk menyampaikan informasi yang cukup penting, khususnya berkenaan khabar daripada haji dan juga informasi-informasi penting berkenaan dengan pengetahuan dalam agama Islam, khususnya dalam kita meniti situasi semasa pada ketika ini. Okey, Encik Rafael, mungkin sebagai penutup, mungkin ada kata-kata semangat kepada seluruh pasukan penerbitan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Salamatullah mesin ke-14 ini. Okey, kita di pasukan penerbitan telah pun bekerja keras awal bulan Februari itu, dan kini telah masuk fasa-fasa akhir penerbitan Salamatullah, dan kita telah pun merancang segalanya, dan sekarang kita serahkan kepada Allah untuk menentukan kejayaan kami. Dan juga saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan kami pada 26 hari bulan ini, ayat ini, episod yang pertama Salam Baitullah, dan kita memeriahkan sambutan Salam Baitullah ini sepanjang 16 episod 15 hari ini, dan insya-Allah satu keriduan, satu kepastian ini akan kita realisasikan di dalam 16 episod nanti, dan saya berharap kamilah berharap semua barisan penerbit akan memberi yang terbaik kepada anda semua, dan jangan lupa teruskan kekal dengan RTM, teman setia anda. Ya, RTM, teman setia anda. Itu antara informasi penting berkenaan program Salam Baitullah bagi tahun 2022 ataupun bagi musim ke-14. Jangan lupa ataupun jangan lepaskan peluang untuk menonton sepanjang 16 hari ini bermula 26 Jun sehingga 10 Julai 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua tamu kita, Encik Wan Lokman, Puan Rosmawati, Encik Faizal dan juga Encik Rafael atas perkongsian pada pagi ini. Dan sudah pastinya ianya akan memberi satu gambaran yang cukup jelaslah kepada anda semua kenapa kita semua wajib menonton Salam Baitullah bagi musim yang ke-14 ini. InsyaAllah ada keunikan dan keistimewaan yang menanti anda. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan.